Semayan ini merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Bumi Sukses Indo. Persemayan, kami di sini menghidupkan bibit-bibit tanaman sebelum kami tanam di lokasi-lokasi yang memang sudah siap untuk dilakukan penanaman. PT Bumi Sukses Indo berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan tambangnya sebaik mungkin, mematuhi semua peraturan yang diminta oleh perusahaan, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Itu yang menjadi komitmen lingkungan dari PT Bumi Sukses Indo. PT Bumi Sukses Indo atau PT BSI bekerjasama dengan Perhutani untuk melakukan penghijauan di Pantai Pulau Merah. Nah, untuk tahap ini dilakukan penanaman dengan 3 jenis tanaman, yaitu ada cemara laut, kemudian ada nyamplung, kemudian ada juga jambu hutan. Untuk tahap ini kita sebanyak 1000 tanaman yang kita tanam di petak 70N ini. Kemudian program ini pun akan berlanjut seterusnya. Terima kasih ya, ini dari Perhutani mewakili saya, Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Merah, Tapia Sukomati. Ini atas kerjasama dari PT BSI yang telah membantu bibit untuk penghijauan di wisata Pulau Merah, pengembangan, selanjutnya ada pengembangan wisata Pulau Merah.